Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku mahasiswa. Sekarang mahasiswa tuh kita miris yang lihat mahasiswa sekarang gila demo ya. Gila demo. Dan ternyata mahasiswa itu kan biasanya demo lempar-lempar batu ya. Ini batunya sesuai jurusannya. Teman aku jurusan arsitek, dia ngelempar batu bata. Kawan aku jurusan kedokteran, batu ginjal ya. Terus sekarang event Piala Dunia, ya kan? Kalau kita ngelihat Piala Dunia sekarang tuh, miris ya. Indonesia kapan masuk Piala Dunia? Kita tuh minim prestasi. Lihat sepak bola luar negeri tuh. Siapa? Real Madrid. Juara Liga Champion. Kenapa? Pemainnya berkualitas, harganya miliaran, triliunan. Tim kita apa? Beli pemain aja di b**com. Iya. Aneh kan? Belum lagi apa komentator kita kemarin tuh gak bakal bisa masuk Piala Dunia. Ada kan yang sering dikit-dikit ahai, dikit-dikit ahai, ahai-ahai dikit gitu. Ini apa gitu? Dia asal ngomong ada peluang ahai, ahai. Ini saking seringnya dia ngomong ahai ya. Aku takut nanti di berita itu jadi statistik. Masuk berita gitu, Indonesia versus Thailand. 3 tendangan ke gawang, 4 kartu kuning, 17 ahai. Hai. Terus kalau sepak bola luar itu ya, itu lihat nggak bajunya keren-keren kan? Kayak misalnya MU, itu kan dari Indonesia yang Aon, itu kan Aon-Aon asal kelakon ya? Alon. Tapi di luar negeri aku kasih tahu dulu infonya, di luar negeri sponsor yang jadi yang ada di baju itu dilegalkan yang namanya rumah judi atau perusahaan judi jadi sponsor. Kayak misalnya kemarin Real Madrid tuh pakai yang inisialnya BWIN. Itu rumah judi. Perusahaan judi. Di Indonesia gak dilegalkan. Kenapa? Karena gak keren. Bayangin tipe SMS bajunya bacanya togel. Aneh. Aneh kan? Persija gak mau kalah. Gaplek. Nama pemainnya Bala. Nomornya 6. Gaplek Bala 6. Aduh. Tapi di sini banyak cewek-cewek yang manis sih. Mbak-mbaknya manis tuh. Manis ya? Iya. Iya. Kayak perasan air tebu. Manis. Kalau ngomongin cewek ini aku histori aku buruk ya kalau menggoda cewek. Karena aku tinggal di Medan. Enggak beda kayak di sini. Di sini digombalin bapak kamu, kok tahu pasti gitu kan? Di Medan ceweknya jangan harap. Mulutnya pedas kayak cabai-cabian gorengan. Aku gombalin kan cewek ini. Hai, bapak kamu tukang beca ya? Hah? Bapak kau lah itu. Sangar. Bahaya kan cewek Medan ini. Tapi abis itu dia gombalin aku balik. Tapi aku tanggapin. Abang, bapak kamu geng motor ya? Kok tahu? Oh, jadi bapakmu yang kemarin ya? Bapakmu. Aneh. Selagi ada yang enggak aneh, yang enggak kasar, itu sifatnya aneh. Agak oon ya ceweknya. Aku tanya kan gitu kan. Hai. Bapak kamu bapak aku ya? Kok tahu? Kau kan adik aku. Bapak kita sama. Kalau ngomongin puasa ini, aku terus terang ya, dalam 2 tahun terakhir ini naik 15 kilo. Serius, 15 kilo. Jadi puasa ini ajang yang diet untuk aku. Kayak kawan aku tuh tahun lalu dietnya berhasil. Dia beratnya besar, gendut ya. Dia diet dalam sehari puasa itu bisa ngurangin berat badan 2 kilo. Dia puasa sebulan penuh. Tinggal 5 on berat-berat. Makanya aku gak mau. Terus kalau puasa ini identik katanya kalau bulan puasa itu yang namanya setan dibelenggu. Ya kan? Cabai-cabian juga ya. Iya. Cabai-cabian selama bulan puasa itu dijual sepaket sama gorengan. Iya.
cabe-cabean tuh. Gini, aku kasih tahu nih. Kalau setan dibelenggu, ini yang kasihan apa? Acara uji nyali. Nggak ada hantunya. Aku takut nanti pesertanya salah paham gitu kan. Dia jengjet gitu ya. Saya melihat sosok aneh di belakang kamera. Laki-laki. Oh, kameramen. Halo, Bang. Halo. Aneh. Terus puasa ini apa? Yang kemarin tuh yang istilah asmara subuh. Kalau di Medan ada istilah asmara subuh. Anak-anak ABG labil. Adik aku sering tuh, aku larang asmara subuh. Eh, mau kemana? Asmara subuh, Bang. Gak boleh. Kenapa, Bang? Jangan. Kenapa, Bang? Ini udah zuhur. Asmara subuh. Aneh. Sekarang ini kalau ngomongin apa kemarin ya, menahan sabar puasa. Yang paling sabar tuh pekerjaan apa? Operator handphone. Ya kan? Dia ngomong apa aja tuh harus sabar. Misalnya kayak kemarin nomor sibuk. Pasti ngomongnya itu-itu aja kan kita telepon. Tut, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oke, 5 menit telepon lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kan gak mungkin untuk ketiga dia marah. Kita telepon lagi. Anak. Aku bilang nomornya sibuk. Kenapa masih ditelepon? Iya kan, aneh. Jadi teman aku tuh pernah jadi operator handphone, dan dia sekarang kerja sebagai operator voice over bioskop yang ngomong-ngomong itu. Tapi kemarin dia salah, dipecat gara-gara salah ngomong. Dia ngomong gini, ting ning ning ning, pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis, silakan tekan 1. Makasih semuanya, nama aku Rido Slamet. Kecil umur sampai 12 tahun, lebih udah remaja. Nah, dia kecil nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Anaknya siapa?